Sí. Kembali lagi bersama Jeban Celoteh bareng Ivan. Kali ini saya akan membahas motor Scoopy tahun 2020 berwarna putih. Apa saja sih yang akan saya bahas? Untuk lebih jelasnya, pantengin terus, tonton terus sampai selesai, dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui informasi-informasi selanjutnya. Ya, kali ini di depan saya itu ada dua motor berwarna putih. Motor Scoopy di tahun 2020 ini, motor ini dua-duanya berbeda tipe ya. Yang satu tipe stylish dan satu tipe sporty. Tapi semua berwarna putih semua. Untuk tipe Scoopy ini sudah menganut sistem idling stop system, di mana bila mana mesin sudah panas dan motor berhenti, maka mesin akan mati dengan sendirinya. Untuk selanjutnya tidak usah ditekan tombol starter untuk menjalankannya lagi, tapi cukup dengan gas aja. Oke, ini adalah penampakan dari Scoopy Stylish dan Scoopy Sporty berwarna putih. Oke, bisa kita amati ya, walaupun sama-sama berwarna putih, tapi untuk Scoopy dengan tipe stylish ini berwarna putihnya putih tulang, dan untuk yang Scoopy sporty itu berwarna putihnya putih mengkilap atau lebih bersih ya. Ya, tergantung selera aja dari teman-teman, pengen yang sporty atau yang stylish. Untuk peleknya juga berbeda. Kalau yang untuk sporty, dia peleknya berwarna hitam, sedangkan untuk yang stylish dia berwarna silver. Untuk ukuran bannya itu 100/90, untuk ringnya 12 ya, dan ini sudah tapak lebar ya. Untuk shockbreaker, ini shockbreaker depan menggunakan teleskopik dua-duanya, dan untuk cakram menggunakan hidrolik pengereman tunggal ya. Sedangkan ini dua-duanya menganut sistem pengereman combi brake system, yang dimana bila mana tuas rem belakang atau tuas rem sebelah kiri dipencet, maka ban depan dan belakang akan mengerem dengan sendirinya. Untuk tipe speedometernya, dia masih menggunakan jarum karena posisinya supaya biar terlihat lebih klasik. Untuk digitalnya sendiri, di sini cuman ada untuk indikator bensin, terus tombol indikator idling stop system, indikator sen, indikator pelumas, sama indikator lampu jarak jauh. Untuk di belakangnya sendiri, untuk kaki-kaki belakang itu menggunakan suspensi tunggal dan masih menggunakan rem tromol. Untuk tipe bannya sendiri itu ukurannya 110/90 dan menggunakan tapak lebar.
Untuk tipe mesinnya itu menggunakan ESP, Engine Smart Power. Oke, itu sekilas dari perbedaan warna putih antara Scoopy Stylish dan Scoopy Sporty. Jadi tergantung dari teman-teman aja ya, pengen memilih yang mana sesuka hati. Kalau yang untuk tipe Stylish, dia putihnya agak warna putih tulang atau putih gading. Sedangkan untuk yang tipe Sporty, ini putihnya lebih cerah. Oke, tergantung dari teman-teman aja, pengennya warna apa. Terima kasih telah menonton channel saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.